Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada awan yang mau kiamah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula. Atau nyari rasulillah beri dibutuh apa jadi jalan lagi awan. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya, calon pengantin pria, masih calon ini. Tegang semua, saya jadi ke bawah tegang. Jadi ngilu tegang saya. Yang asa gitu. Ya. Udah rileks. Nanti ijab kabulnya biar lancar ya. Bapaknya tegang, pengantin tegang, semua tegang. Aduh, jadi ikut tegang ke sayanya pagi ayo. Dan CPW calon pengantin wanita yaitu keluarga besar Bapak Suhendar dan keluarga besar Bapak Solihin. Kemudian yang sama-sama kita hormati para tokoh masyarakat, para kiai, para alim ulama, para guru, para ustadz, juga pemerintahan setempat ya, baik RT, RW dan seterusnya, juga petugas dari kantor urusan agama yang sudah standby. Dari sini mau kemana Pak? Wah Tuhan, udah antri. Jadi saya jangan lama-lama gitu ya. Bener, jangan lama-lama. Dulu KUA yang nikahin saya itu gelisah dia. Yang ngaji lama gelisah. Gak taunya dari situ ada janji lagi yang udah mepet waktunya. Saya perisikan saja ya. Di lama-lama juga bakal ke situ larinya. Di sebentar-sebentar juga bakal ke situ larinya. Serta kedua calon pengantin yang berbahagia yaitu Kang Pandu dan Neng Vika. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam kenikmatannya. Alhamdulillah walaupun tadi malam kita diguyur hujan ya. Kita melalui perjalanan yang cukup lumayan, berliku-liku ya, berbelok-belok, itulah cinta. Asam di gunung, garam di laut, dalam tempurung bertemu juga. Kalau emang jodoh begitu, saya nanya, Kang Pandu, emang di Bogor udah gak ada perempuan? Susah cinta, jodoh. Susah bener. Dulu saya kenalan sama orang Kalimantan. Jadinya mama yang suka lewat ke masjid dekat gitu ya. Bukan jodoh. Karena jodoh itu ya apa jodoh. Lagu negeri kan. Hilap deh. Kurang sempurna kalau kita tidak bersalawat kepada beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama sekali kami sangat berterima kasih atas sambutannya tadi ya. Begitu meriah. Di Bogor mah gak ada yang kayak gitu. Begitu datang, jeger. Wah meriah sekali. Serasa jadi orang besar kita. Ya, jadi raja. Dan memang betul ya, pengantin adalah raja dan ratu sehari ya. Nanti ada itu gak? Ada organ tunggal gak? Saya mau nyumbang lagu Sungguh Senangnya Pengantin Baru. Marawis. Ya, terima kasih sudah disambut yang demikian meriah ya. Mudah-mudahan apa namanya jadi amal ibadah dan hanya Allah yang akan membalas nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa telah ada perjanjian untuk hidup ya bersama dalam ikatan cinta yang sakinah mawaddah warahmah antara Kang Pandu dan Neng Vika. Maka kami bermaksud menyerahkan calon mempelai pria tiluhur sausap rambut, tihandap sausap dampal, gitu ya kalau kata orang Sunda ya. Kita serahkan sepenuhnya untuk dinikahkan ya. Untuk dinikahkan tentunya oleh walinya nanti. Kemudian juga bersama rombongan kami membawa beberapa hadiah sebagai tanda kasih ya. Ada yang besar, ada yang kecil, jangan dilihat isinya. Itu semata-mata sebagai tanda kasih kita buat keluarga besar di sini. Karena
nanti setelah akad nikah kan kita jadi saudara, kita jadi keluarga ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, maka akan timbul cinta. Maka mohon keikhlasannya, hadiah, beberapa hadiah yang kami bawa ini diterima dengan ikhlas. Selanjutnya apabila nanti telah dinikahkan ya, kemudian Kang Pandu tinggal di sini, mohon diingatkan ya, kalau adik kami, putra kami ini ada kesalahan, diingatkan. Namanya pengantin baru, orang baru memasuki biduk rumah tangga, pastikan banyak try and errornya. Mohon diingatkan, mohon diajari, jangan sungkan-sungkan untuk ditegur. Dan untuk kedua mempelai nantinya ya, ini pesan sedikit buat kedua mempelai, pengantin itu adalah ibarat pakaian. Kita juga yang udah lama, bukan pengantin baru aja, pengantin bari juga begitu ya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kita itu sebagai pakaian. Fungsi pakaian apa? Ada dua fungsi pakaian. Yang pertama mempercantik diri ya kan. Tuh lihat bajunya bagus-bagus, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Pak RT kita tuh paling depan ya. Yang selalu mengayomi warganya, luar biasa. Kurang apa? Dipenuhi, dicukupi sama Pak RT kita. Kemudian fungsi pakaian yang kedua adalah menutup aurat. Jadi keburukan-keburukan Neng Vika cukup Kang Pandu saja yang tahu. Keburukan-keburukan Kang Pandu cukup Neng Vika saja yang tahu. Jangan bocor keluar ya. Saling menutup aurat. Jangankan keluarga sendiri, orang lain pun enggak boleh tahu gitu ya. Hanya kita yang tahu gitu ya. Masih tegang aja Kang Pandu. Tenang. Mohon maaf kalau kepanjangan. Dari hapunten bilih ayah anu juga kana mana. Ya mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak sesuai, yang menyinggung perasaan. Saya orangnya begini ya, senang bercanda, ibu-ibu mah tahu tuh ya. Jadi mohon dimaafkan kalau ini dianggap kurang sopan di sini. Sekali lagi kami serahkan calon pengantin pria untuk segera dinikahkan, karena sepertinya semalam tidak bisa tidur, sudah ingin segera saya terima nikahnya. Baik, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Hadirin dan undangan yang kami berikan baiklah. Namun untuk keberkahan kita oleh dengan khutbah nikah. Mengapa Ustaz kau khutbah? Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basara faj'alahu nasaban wa shihra wa kana rabbuka qadira. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أفضل الخلق والورى وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما كثيرا. أما بعد, فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. وَقَالَ تَعَالَى, يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم, النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال تعالى في آية الأخرى, بسم الله الرحمن الرحيم, ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة, إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. بارك